Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Okay, pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita mereka bentuk reinforced concrete design menggunakan step pro. Okey. So kita akan buat exercise 2 iaitu 3D structure design, macam mana kita modelkan 3D structure, kemudian kita akan design reinforced concrete design dengan menggunakan step pro, yang mana kita akan prepare dia punya detail drawing seperti beam, slab, column dan juga footing. Okay, ini adalah dia punya size beam dan juga stump untuk GB, dan ini adalah size beam dan juga column untuk roof, untuk roof plan. Kemudian ini dia punya detail untuk loading, so kita ada dead load dan juga live load. Okay, untuk dead load, flow load kita akan apply negatif 7 Newton per meter square. Member load untuk brick wall, okay, negatif 5 Newton per meter. Safe weight factor dia negatif 1 untuk live load, negatif 5 untuk floor load. So kita akan prepare ni, so kita akan buat ini dia punya key plan, floor key plan untuk GB. So kita akan draw dekat step pro, kita akan modelkan secara 3D dan kita akan design dia. So untuk tanpa membuang masa, kita pergi kepada, kita akan buka step pro. Sebelum itu kita kena buat folder, kita buat folder exercise 2 design. So saya dah buat ni, so kita akan buka step pro. So kita dah buka step pro, kemudian kita boleh pergi kepada new. So kita file name, masukkan file name kita exercise 2 design. Okey, so kita tengok location dia, browse location, dan kita akan tengok file tadi kat mana, dekat desktop. So exercise 2 design, select folder, so analytical metric, kemudian kita kena check dekat configuration kat sini, klik ni. Okey, okey, make sure dia kat sini basic unit ni metric, dan global up Y, global axis ini Y up. So klik OK. Kemudian kita masukkan dekat job info. Okey, kita masukkan kita punya job name, exercise tadi, exercise 2 design. Sebuah design. So job client kita masukkan HM, tekan. So masukkan engineer siapa. Okey. Kemudian kita klik dekat create. Okay, bila dah create, so kita akan modelkan 3D structure tadi. So kita tengok balik dia punya ni. Jadi yang ni adalah 4 campur 6 campur 4. Jadi kat sini 14 meter kali dengan 6.5. 2 campur 2 campur 2.5, 6.5. So dia ada 1, 2, 3, 2 dia punya. Kita akan menggunakan kita akan menggunakan Sabtu Wizard ni. Okay. Boleh juga dengan kita menggunakan mana pun boleh. So kita, saya nak tunjukkan cara Sabtu Wizard. So kita pergi dekat frame model. So kita ambil bare frame. So tadi length dia tadi 14 meter. Height dia kita buat kat stump dulu, iaitu 1.2 meter untuk stump. Kemudian width dia 6.5 tadi, 6.5 meter. So untuk length ni, dekat length tadi so tak boleh nampak ya, tak apa. Dekat length tadi dia ada 3 petak, 3. Yang ini satu tingkat saja untuk height. Kadang-kadang untuk width tadi ada 2 kotak, so 2. So untuk 3 ini kita boleh adjust dia 3 tu jaraknya. So kalau 3 sebenarnya dia bagi 3. So kotak tadi kita tengok tadi dia yang sebelah ni 4 meter so, yang pertama ni kita edit pada 4 meter 4 meter. Yang ni 6 meter dan juga 4. Okay, 4 4 campur 6 14. So klik OK. So yang ni, kemudian yang 2 ini kita tengok tadi daripada belakang tadi
2.5 dan selebihnya adalah 4 eh. 4. So click okay, so apply. So kita akan dapat macam nilah. Okey, kotak ni. So okey, kemudian kita akan klik dekat merge model eh, tapi sebelum tu kita check unit dulu. Okey, unit dalam meter. So okey. So kita klik dekat merge model with step pro pro model. So klik kena yes. Ini kita make sure dia punya tu starting dengan 000 koordinat, klik okey. So kita dah ada base dia ni eh. So kita tengok balik kita punya ni. Okey, so kita ada tadi 4 6 4 dan 2.5 2 2. Okey, jadi kita tinggal lagi edit saja. Yang ini ni kita ke depan sebanyak 1 meter. Okey. Jadi ini kita akan movekan ini 1 meter. Klik ini, right click, so kita pergi dekat move, move. So kita akan move ke arah mana? Ke arah Z yang ni. Z 1 meter. 1 meter, klik okey. So dia akan bergerak 1 meter. So kita punya ni dah siap. Okey, kita tengok lagi ada lagi tak beam. So ada lagi satu beam di sini eh. Beam 15 dan juga beam 16. So jaraknya adalah dalam 2 meter eh. So yang ni kita boleh copy yang ni eh. Kita klik yang ni, right click. So kita copy, kemudian control V eh. Control V, sorry. Okey ni, right click. Kita copy, kemudian control V. So kita nak copy ke arah mana? Ke arah Z, ke arah ke arah X, ke sana. Ke arah X, jadi 2. Okey. So yang ni, klik yang ni, kita copy. Kemudian control V. So ke arah X sebanyak 2. Okey. So sudah siap yang ni. Okey, cuma dekat sini dia ada lagi tiang eh. Dia ada tiang. Sini dia ada satu lagi tiang ini di sini, tiang ini pada 2 meter tiang ni. So kita akan copy tiang dari sini ke sini eh, copy 2 meter. So tiang ini ada, ada tiang kat sini eh. So kita akan copy yang ini lah. Klik yang ni. Okay, control. Kita select satu lagi yang sebelah sini, klik to control kat keyboard. Kemudian right click kat atas ni, kita copy. Kemudian control V. So kita nak copy ke arah Z sebanyak 2 meter. So Z 2 meter, dia okey. So dia dah ada yang di sini. So jadi saya rasa sudah selesai untuk model pada aras GB eh, untuk ground ground floor. Dah settle, kita check balik. Okey, dah settle, semuanya dah ada. So kita akan buat pada roof floor eh. Roof floor kita copy dia daripada ground floor, kita copy naik ke atas. Okey, jadi yang ini kita akan pergi dekat view, klik dekat front view. So kita akan copy, control select. So kita akan tengok secara isometric view adakah kita dah select yang ini. Okey, dah select yang ini. So kita akan pergi kepada geometry. So kita akan ambil translation dan repeat. Okey, kita akan copy ke arah Y, ke arah global direction Y. Ketinggian tiang itu adalah 3 meter, sebanyak satu tingkat saja. So kita akan ambil link, link step, kemudian kita klik OK. So kita dah copy untuk aras yang di atas ini eh. Okey, jadi untuk memudahkan kerja kita, kita akan delete eh. Yang mana beam tidak berkenaan, kita akan delete. Jadi kita akan buat view, front view. Okey. So kita akan select yang atas ni, control. Kita akan select yang atas ni saja. Okey, kemudian kita akan pergi dekat select, dekat view ni dia ada select object eh. View untuk select object only. So klik yang ni. So kita akan nampak pada atas saja eh. Supaya mudah untuk kita buat editing lah. Pada atas ini saja. Jadi kita akan delete yang mana tidak berkenaan. Yang mana yang ini dia tidak ada beam sini.
tidak ada beam dan tidak ada tiang di sini. So kita akan delete yang tu. So kita akan delete yang ni. Ok, control, delete yang ni. Kita delete yang ni. Ni tiang tak ada. So yang ni pun tidak ada. Yang ni pun tidak ada. Ini tidak ada. Ini pun tidak ada. So kita klik delete. Ok. So dia dah tak ada. Tapi not ni biar, not kat bawah ni biar. Sebab ini adalah untuk yang bawah punya. Okey, jadi sekarang ni kita nampak beam ini macam ada knot ni. Kita buang juga, kita akan buat semula lah. Ini, 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 ini. Kita pilih. Yes. So kita akan draw balik dekat ni. Add beam. Okey, kita akan draw balik yang ni eh. Ke sini. Sini ke sini. So yang ini pun kita akan buang juga. Okey, escape, select yang ini, control, delete. So kita akan draw balik, add beam. Klik sini, add beam. Kita akan draw balik yang ini. Sini eh. Okay, saya rasa selesai dah untuk atas ni. So kita akan tengok balik. Macam mana kita nak tengok balik keseluruhan? Pergi dekat view, display whole structure. Display whole structure. So kita akan nampak semuanya dah pun selesai eh. Kita dah modelkan seperti mana untuk plan ini, key plan pada ground floor dan juga roof floor. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada property ya. Kita akan pergi kepada property. So kita akan masukkan size beam untuk ground floor dahulu. Okay, kita masukkan size tiang dahulu. Kita pergi untuk ini reinforcement concrete, jadi dia tidak ada dalam database. So kita akan define dia punya size untuk tiang, beam dan juga stump eh. So untuk tiang dulu, kita masuk tiang tadi 0.2 kali dengan tiang 0.4 eh, 0.400 kali dengan 0.2 eh. Add tiang, manakala untuk ground beam, ground beam 0.6 kali dengan 0.2 eh. Okey, kemudian roof beam 0.5 kali dengan 0.2. Okay, close. Kita akan assign tiang ini. Macam mana nak assign tiang? So klik dekat tiang size 0.4 kali dengan 0.2. So kita pergi dekat select. Okay, kemudian kita akan pergi dekat parallel. Okay, 2Y exists. So dia akan select tiang semua sekali. Kemudian kita akan pergi dekat assign to select beam. Assign. Okay, yes. Okay, kemudian okay, kita save dulu. Okay, kemudian klik kat sini supaya dia tidak select. So kita akan select pada beam eh. Kita pergi dekat view, front view. So kita akan ambil 0.6 kali 0.2 ni adalah untuk ground beam. Control, select eh. Klik dan tarik untuk select dekat bawah. Kemudian pergi dekat isometric view. So kita dah select yang bawah saja beam. Kemudian select assign to selected beam, assign yes. Okay, so kita dah assign yang di bawah. Kemudian kita akan assign yang di atas pula. Klik yang ini, ground, roof beam. Klik dekat front view. Kemudian kita select yang atas ni. Tengok dekat isometric view, adakah dia select semua. Okay, kemudian assign to selected beam, assign yes. Okay, so dah okay. Jadi kita cuba check balik tiang, klik sini tiang, okay, ground beam, roof beam. So okay, jadi kalau kita nak tengok dia punya full section, right click, pergi dekat structure diagram, full section, apply. Okay, so kita dah dapat tengok kita punya structure beam lah. Okay,
Kemudian kita akan tengok dia punya 3D rendering. Klik sini. So ini kita punya structure. Okey. So semuanya kita dah assign. Okey, jadi kita akan ubah tiang ini. Okey, kedudukan tiang ini supaya dia jadi vertical. So sekarang ni tiang ini dia, kalau kita tengok dekat dalam plan ini, tiang ini dia tiang yang ini dia horizontal, yang ini vertical. Okey, jadi kita akan ubah tiang yang sebelah sini, dia akan jadi yang dekat dalam ni vertical. 1 2 1 2 3 4 5. Okey, yang ubah 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tiang ini kita akan jadikan dia vertical. So macam mana sekarang ini dia horizontal, semua tiang adalah horizontal. Kalau kita tengok dekat 3D render, semua tiang adalah horizontal. Okey, horizontal. So yang tepi ni kita nak jadikan dia vertical. Macam nak buat? So kita pergi dekat select, pergi dekat parallel, kita akan select tiang. Okey, so tiang, kemudian right click. So kita pergi dekat nama new view, create new window for view. Okey, so kita akan dapat tengok tiang saja. So jadi sekarang ni kita pergi dekat sebelah sini, beta angle ni. So kita create beta angle, so kita buat 90, kemudian klik okey. Klik dekat beta 90. So kita select tiang mana kita nak rotate dia. Okey, control, klik tiang ini. Tiang yang sebelah tepi ni kita nak jadikan dia vertical, yang dah dalam ni sekali, bawah ni pun sama. Ini, yang ni, ni. Ini. Okey, kemudian kita assign to selector beam, assign, yes. So dia dah pun vertical. Yang ni horizontal, yang ni vertical. So ok, jadi kita pun tutup. Ok, jadi kita akan tengok tiang itu dah pun berubah kepada vertical di sini, eh. So kalau kita tengok dekat right click 3D render, so tiang tadi akan jadi berubah lah. Ok, pun 3D, right click 3D render, dia pun dah berubah. Ok, kita berubah. So sekarang ni kita akan assign slab pula, eh. Kita akan assign slab. So ok, yang ni kita akan right click, kita akan pergi kepada structure diagram. So kita antik balik, kita buat dekat 3D section, kita enan balik, apply. Ok, ok, sekarang ni kita akan buat pergi kat geometry. Okay, kita akan add plate, plate untuk kita assign slab, eh. Jadi untuk yang ini, jadi kita pergi kepada view. So kita akan buat dekat front view, kita akan start daripada bawah, eh. Okay, select beam, ground beam. So kita tengok dekat isometric view. So yang ini, kemudian kita akan select object only. So dia akan nampak select ground beam saja, supaya memudahkan kita untuk assign apa nama plate, plate, assign plate tadi, ya. So pergi kat geometry. So kita akan ambil ni, add plate. Klik yang ni. So kita akan klik slab kita. Klik sini. Not to not, eh. Klik not. Okey, selesai yang ni. So kita akan buat setiap slab, eh. Okay, klik ini, klik sini. So klik ini, klik ini, klik ini, klik ini. So klik ini. Mudah saja. Okey. Yang mana slab ini sebenarnya adalah semua sekali, kalau kita kira dia adalah two-way slab, eh. Okey. Bagaimana kita nak tentukan sama ada slab ini one way ataupun two way slab? Mana LY bahagi dengan LX sekiranya lebih kecil daripada 2, dia adalah two way. So kalau kita test yang ini, yang ini tadi 4 bahagi dengan 2.5, so kita dapat kurang daripada 2, dia adalah
two-way slab. Okay, so kita dah select semua sekali. Jadi kita akan pergi dekat view. Okay, display whole structure. So kita akan buat di atas ni pun ada slab untuk kita letak tangki air. Di sebelah sini saja, ini tidak ada sebab dekat roof ni tak perlu buat semua slab. So kita buat dekat sebelah sini kena ada tangki air. So kita select lah sini, 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 eh, satu, okay, sini untuk buat tangki air, untuk kita letak tangki air di atas. Okay, jadi dah select. Okay, kita right click, kemudian kita pergi dekat property, klik property. So kita akan klik dekat thickness slab tu, kita nak letak berapa ketebalan slab tadi. Kita buat 120 mm ataupun 0.12 meter, eh. Klik add, close. Jadi kita akan assign pada kita punya slab. Macam mana assign? Pergi dekat slab, kita kena ambil plate cursor, klik kat plate cursor. So kita akan select semua sekali. So dia nampak dia akan select untuk plate cursor saja. So assign to selected plate. Okay, assign, yes. Jadi kita dah assign plate tadi, tebal ni adalah 0.12 meter. Jadi untuk kita tengok dia punya tu, okay, right click, kita akan tengok 3D render. So kita dapat tengok ini adalah slab, eh, slab atas dan bawah. Ini untuk letak tangki air, ini yang aras bawah lah. Alright, so okay, tutup. Okay, kalau kita nak tengok keseluruhan, okay, skip. Okay, kita right click, pergi dekat 3D rendering. So kita nampak yang color, yang color purple tu adalah slab. So hijau itu adalah beam. So kita dah ada kita punya mana modeling kita dah siap lah. So sekarang ni kita akan pergi kepada okay, material pun dah, material okay, specification okay, support, eh, okay, kita akan kita support. So semua sekali adalah fit support, create, okay, fix, add, okay. Kemudian pergi pada view. Okay, kemudian kita akan pergi kepada view. So jangan lupa save. Okay, pergi pada view. Kita akan ambil pada front view. So kita akan klik dekat support tadi. Okay, klik sini. Kita highlight yang di bawah. Okay, kemudian pergi dekat isometric view. Kita nak tengok adakah dia dah select semua point kat bawah. Dah select, kemudian kita akan assign to selected node. Assign, yes. So kita dah ada support, dah okay. Kemudian kita akan pergi kepada loading. Okay, kita pergi kepada loading, klik loading. So pergi dekat load cases detail. Okay, add. So macam biasa yang ni dead load. So dia punya tu ringkasan DL. Okay, add. Kemudian kita ambil lagi live load. So live load ni LL, add. So dia akan masuk di sini dead load dan juga live load. Close. Dan di bawah dead load ini kita akan masukkan save weight. Klik add. Okay, klik dekat dead load, klik add. Kemudian save weight kita ambil negatif 1. Okay, add, close. So dead load di bawah ni ada save weight. Okay, okay. Kemudian klik lagi dead load, kita akan masukkan floor load, eh, add. So kita akan masukkan floor load. Okay, floor load untuk dead load tadi negatif 7. Negatif 7. Okay, dekat sini kita masukkan, okay, berapa kat sini, define dia punya Y range ni, range dia. Okay, jadi floor untuk kita, untuk yang ground floor ni, kita double click dekat sini. Sebab di sini kosong-kosong, kita double click kat sini. Kita akan tengok dia punya X, Y, Z. Okay, yang mana untuk Y ni paling minimum adalah pada bawah, eh. Paling minimum itu adalah pada foundation. Okay, Y as in maksudnya ni kosong. Okay, di sini adalah 1.2. Jadi kita akan buat minimum dia kosong, dan di sini 1.2 dia tak boleh masuk point.
Untuk yang saya pun tak pasti kenapa tak boleh, tapi tak apa, kita masukkan. Kita cuba dulu masuk 1.2 kat sini, 1.2. Kemudian untuk arah X, okay, X dia minimum 0. Kemudian untuk keseluruhan itu, keseluruhan untuk slab ni keseluruhan 14. So X dia 14, 0, 14 kat sini. Okay, untuk Z pula, Z ni adalah pada ke depan, kosong, minimum kosong, dan ini adalah 6.5. Kita masuk dulu 6.5. Okay, tutup yang ni. So ini kita klik add. Okay, so dia dah masuk yang ni. Okay, itu untuk ground floor. Satu lagi untuk yang ini, yang kat sebelah sini. Ini untuk yang roof, dekat roof tu macam mana nak buat, kita masukkan roof pun 7 juga, negatif 7. Kemudian negatif 7 ni dia dekat sini, kita double click dekat sini. So dia punya untuk Y ni dia punya tadi adalah berapa, minimum Y dia adalah daripada minimum dia 1.2 lah. 1.2. Okey, kemudian maksimum dia adalah 4.2. 4.2. Kita try masuk ni dulu. Okey, jadi yang untuk X dia, untuk X pada arah X ini, okey, pada arah X di sini adalah 10. Jadi ni. Klik kat sini. Okay, dah aku klik di sini. Okay, pada arah X ni 10, Y dia 4.5. Pada arah X 10, pada arah X ni minimumnya 10, maksimum 14. Okay, pada arah Z, Z 0.6.5 lah, 0.6.5. Okay, arah Z tadi, Z lah. Ni Z daripada sini, dia start daripada kosong kat sini Z hingga 6.5. Okey, pada arah X dia tak boleh letak kosong, dia daripada sini ni kosong kat sini. So ini adalah 10, 10 hingga 14. Okey. So, cara nak masuk inilah. Kita klik add close. Okey, kita akan tengok yang ini untuk yang bawah ni. Okey, dia kata tak boleh sebab apa? Sebab kita masukkan point tadi. Klik okey. Kita akan ubah ni, double click. Kita akan ubah yang ni akan 1.2 ni, kita akan buat jadi 2 lah. 2. Okay, minimum dia, minimum dia 0, minimum dia 0. Okay, klik modify. Okay, ini kita 6.5 ni jadikan 7. Modify. Masukkan negatif 7, 0.2, 0.14. Okey tu. Okey, yang ni kosong juga. Z ni kosong hingga 0.7. Modify. So klik okey. So kita dah dapat untuk flow load untuk keseluruhan di bawah ni, ni Okey. So untuk yang atas ni pula, ni dah kerja, ini jadi bawah juga, tersilap. Sepatutnya saya tukar yang bawah ni tadi. Okey, ini kita tukar ni jadikan kat atas ni. Okey, double click. Okey, yang ini tadi pada arah Y, pada arah Y kosong hingga 2 tadi. So kita buat 2 lah kat sini, minimum 2. Yang ini jadi 2 campur 2 4 je kan, 4 sini 4 lah, 4 campur 2 6, kita buat 6, maksimum 6 ketinggian tu. Kemudian yang ini 10 ke 4 betul, 14 betul. Z ni kosong lah, kosong hingga 7. Okay, so okay, modify, click okay. So kita akan dapat yang atas ni lah, kita akan dapat yang atas ni. Okay, ok,
Okay, save weight kita belum assign lagi. Klik save weight, assign to view, assign, yes. Okay, jadi kita dah siap untuk deadload. Deadload satu lagi untuk untuk butter pula. Butter ni biasanya dia akan ikat di atas beam. So kita klik kat deadload, add member load. So negatif 5 tadi untuk berat butter brick wall. Kemudian add close. Jadi untuk berat butter ni, so kita akan buat berat butter ni hanya ada pada bawah saja, atas ni tak ada. Atas ni tidak ada apa nama, atau kita buat jugalah semua sekali. So pergi dekat view, klik ni. So klik yang ini. So kita akan assign yang inilah. Ini dan juga ini butter dan juga atas ni bumbung lah So klik yang ini. So assign to selected beam, assign, yes. Okay, kita buat. So kita akan buat live load pula Live load. Okay, add. So kita ambil kita ambil dahulu member load negatif 5 untuk live load tadi. Klik add. Okay, so kita dah select tadi yang ni, klik yang ni, dah select ni. Kita akan assign to selected beam, assign, yes. Okay, satu lagi dekat live load, kita kena masukkan juga floor load seperti mana yang inilah. So kita tengok dekat okay, jadi untuk ini kita tengok dekat ni isometric view. Okay, isometric view. So klik live load, add. So kita akan ambil floor load. So ini negatif 5 untuk yang ni negatif 5. So untuk yang bawah tadi kosong hingga berapa tadi? Kosong hingga 2 kosong hingga 2. Untuk arah X tadi kosong hingga 14. Untuk arah Z ini kosong hingga 7 kosong hingga 7. So klik add. Okay, so cuba close, cuba klik yang ni. So dia dah ada di bawah lah, di bawah. Okay, okay, jadi kita akan tengok yang kita tambah lagi satu untuk yang atas pula. Live load, add. Floor load. Okay, yang atas negatif 5 juga, negatif 5. So yang atas tadi, yang sebelah sini. Okay, jadi dia punya Y-nya minimum 4 lah. Sebab tiang ini tingginya 4. Minimum 4, ini kita buat 6 maksimum. Untuk X tadi, kat sini tadi, daripada sini ke sini 10 meter. Jadi minimum dia 10. Kemudian maksimum hujung ini 14, daripada sini ke sini 14. Jadi masuk 14. Okey, untuk Z, kosong hingga 7 tadi. Kosong hingga 7. Kita tak boleh masuk 6.5, tak boleh masuk point. Okey, kita masuk tinggi sikit lah, bundarkan, jadi 7, add, close. So dah ada yang atas. Okey, di atas. Jadi slab ini dia adalah two-way. Nampak ni? Two-way. Macam mana kita nak tukar jadi colour? In case dia one way, macam nak tukar, boleh tukar Contohnya kita nak tukar yang dekat ini, double click ini. So kita boleh tukar ni one way. Click tick one way, modify. So nampak dia jadi one way kat sini. Tapi kita kena klik dulu lah beam ini. Sebab saya dah klik tadi, dia adalah two way. So kita untick balik, modify. So dia akan jadi two way close. Okay, jadi kita dah ni. Jadi untuk live load, dia tidak ada butter. Butter ni dia kategori dead load, berat butter dia. Dan juga atas ni trusses lah. Okey, jadi kita akan buat combination load. Load cases. Okey, new. Okey, pergi dekat load combination. So kita ambil auto load combination. So kita ambil BS 8110.
So generate, so kita add, close. So kita dah ada untuk combination load. Kemudian kita akan klik dekat envelope, load envelope, klik new. Okay, new. So kita akan ambil load envelope. So ini kita ambil stress. Okey, macam biasa. Klik ini ambil semua, add, close. Okey, jadi kita dah siap untuk loading. Okey, load envelope pun dah buat. Untuk loading kita dah siap. So kita akan pergi pada analysis. Klik analysis. So define command, add, close. Pergi dekat post process, post analysis command, define. So kita ambil load ni semua sekali, add. So ambil join displacement, add. Ambil member force, add. Ambil support action, add. Ambil member stress, add, close. Apa yang kita command kat sini, kita akan dapat report ringkas. Klik yang ni. Kemudian kita akan assign to view. Assign, yes. Klik ini, print member force, assign to view, yes. Print separation, assign to view, yes. Print member stress, assign to view, yes. So okay, kemudian kita akan klik dekat run analysis, save. So zero error, zero warning. So okay, kita pergi dekat view output file dan so kita akan dapat report ringkas apa yang kita command dekat post processing analysis. So kita akan dapat report ringkas di sini. So yang mana kita boleh tengoklah join displacement ni berapa. Okay, member force berapa. So ini kita boleh print PDF. So okay. So sekiranya untuk kita dapatkan report detail, kita pergi dekat, okay, kita pergi dekat post processing. Klik ni post processing, apply. Okay, so kita boleh tengok dia punya beam result. Kita tengok beam result. Okay, so kita boleh tengok juga plate stress, sebab kita ada slab tadi. Klik dekat plate stress. So kita akan ambil load cases, kita ambil yang paling besar, itu 1.4, 1.6. Kemudian kita akan tengok dia punya stress ni, type of stress. Kita akan tengok, mungkin contohnya kita tengok moment, MY, local, apply. Okay, so kita akan dapat tengok plate stress. Okay, so ini dia punya legend dia lah. Okay, Clinton meter per meter. So kita boleh juga tengok right click, kita boleh tengok. Okay, pergi dekat structure diagram. So kita boleh tengok dia punya load, katakan ni paling tinggi. So kita nak tengok apa, nak tengok bending moment. Klik bending moment, pada bending moment Z, apply. So kita akan dapat tengok bending moment di sini. So katakan kita nak tengok nanti ni, kita nak tengok shear, shear force. Klik sini, apply. Okay, shear force pada Y, klik Y, apply. So kita akan dapat tengok shear force untuk di pada structure ini, pada diagram lah ini. Kita tengok diagram. Kalau data, kita boleh tengok dekat data lah, kat sini lah. Ini untuk diagram. Okay, jadi apa lagi kita tengok. Okay, jadi itu sahaja untuk ini, inilah. So kita boleh tengok yang ni. So kita akan pergi kepada design. Kita akan design beam, column, slab dan juga footing. Jadi untuk design ni, kita akan pergi kepada advanced concrete design. Klik yang ni. Klik dekat step pro advanced asset. So dah masukkan ni. Jadi kalau tak ada, awak kena masukkan. Okay, yang ni kita akan pilih BS810 British Standard. So kita akan design beam dahulu. Klik beam. Okay, beam kita kita start sebab beam pada kosong tidak ada, pada 1.2 dan juga 4.2 ni dia tak sama. Okay, kalau sama kita boleh klik lah. Tapi sebab beam 1.2 dan juga 4.2 ni berbeza, so kita akan design satu persatu lah.
Okey. Okey, klik petik ini 1.2 dulu, kemudian create new project. Okey, kemudian ini kita cancel. Yes. Okay, jadi dia akan transfer data yang kita analisis dekat Step Pro kepada Step RCDC RCDC. Okey. Dan tengah reading. Okey, kita dah nampak dia punya layout di sini. Okey, untuk save ini, so kita kena buat folder dekat dalam kita punya ni. Kita berklik dan kita buka folder kita ni. Okey, dekat dalam ni kita kena buat folder lah. Okey, right click, kita akan buat new folder. Kita buat BIM BIM output BIM output. So kita buat lagi, kita nak design, kita buat terus untuk tiang sekali. Right click, okey, kolom output. Okey, lagi kita nak buat apa, slab slab, right click slab output. Okey, kemudian footing footing. Okey, footing output. Alright, kita dah buat folder, kemudian tutup. So kita akan pergi balik kepada Step RCDC. So okey, so ini dia punya, dia bagi kedudukan untuk ni. So sekarang kita akan design slab, kita akan design beam pada 1.2 meter. Kita perlu setting, klik setting. Okey, general reinforcement. Okey, so untuk yang ni concrete, so katakan kita pakai grade 25. Okey, besi kita ambil 460. Okey, jadi main bar biasanya minimum 12. Okey, shear dibiarkan. So okey, pilih okey. Kemudian setting yang lain, okey, kita pergi kepada basic load cases. Dead load tadi kita akan ambil, ni dead load, ini adalah live load. Klik D++, L++, klik OK. So yang ni kita akan ambil load daripada analisis tadi, add from analysis. So kita akan ambil yang paling besar, okay, 1.4, 1.6. Klik OK. So load combination pada OK. Design, klik design, auto design. So dia akan design beam Kalau ada fail, dia akan beritahu fail pada beam tersebut So perhatikan betul. Okey, ada beam fail, iaitu beam pada G7 dan group 7 dan juga group 10 ni. Okay, so klik OK. So macam nampak ni dia fail, yang lain ni lulus, yang hijau ni lulus. So macam mana kita nak betulkan balik? Yang ni kita akan tukar 600 ni kepada 700 dua kali ni, sebab dia kat sini mungkin ada banyak moment kat sini besar tadi. So macam kita nak buat, kita nak redesign balik, so pergi kat modify. Okay, pergi kat design. Okay, okay, jadi sekarang ni dia adalah untuk beam 12, 13, 14. Okay, 12, 13, 14. Kita betulkan dulu kepada size ni, kita besarkan jadi 700. Ini 700, ini 700. Okay, kemudian kita klik design, klik redesign ni kat sini. So dia akan design balik. Kemudian kita akan klik dekat sini accept.
So dah lepas untuk G group 7. So ini block. So kita klik modify. Klik kat sini. Klik modify. So kita design. So yang ni G10, B17, 17, 18, 19 17, 18, 19 yang gagal ni kita ubah kepada 700. So klik redesign, accept. Okay. So okay ya. Jadi dah lepas semua. Dah lepas kita akan tengok dia punya design output. So yang ni kalau kita nak save, kita nak save ini, kita kena save ini dulu. Klik ini save. Save layout untuk BIM. So pergi dekat kita cari kita punya desktop tadi, dekat desktop. Okay, exercise 2 design. Okay, BIM. So kat sini klik save BIM layout. BIM layout, save. Kita save bila up. Kemudian kita akan tengok punya report. Okay, text schedule. Kalau kita nak save, boleh tengok text schedule. Klik OK. Okay, ini adalah text schedule untuk BIM tersebut. So, boleh save. Okay, BIM eh. Save. Okey, kita tengok apa lagi. Kita boleh tengok dia punya elevation section. So katakan kita nak ambil semua cross section, cross beam. Okey. So kita dah ada untuk beam ya. Detail beam. Okay, kita boleh save ini ke dalam kita punya folder. Save. Okay, save dalam DSF itu ni ya, AutoCAD. So ini adalah beam elevation. Elevation save. Okay, okay, siap kita punya ni. Kemudian apa lagi kita nak tengok? Kita boleh tengok juga dia punya project setting, project design, design calculation, bit of quantity pun kita boleh tengok eh. So pun kita boleh generate BBS, generate BBS. All generate. Okay. So selesai untuk beam pada 1.2 meter. So kita akan design yang atas pula. Okay, file, new. Okay, untuk kita design. Okay, untuk kita design beam pada 4 pada roof floor. Okay, kita tukar ini. Okay, ambil BS. Make sure BS 810. So kita ambil beam. So klik dekat 4.2. Create new project. Kan klik cancel. Yes. Okay, dia akan transfer daripada step pro ke step RCDC Connect Edition. Okay. Okay, daripada sini kita akan setting. Okay, general setting. Kita ambil ini adalah grade 25 juga tadi, besi 460. Okay, yang ni kita tukar kepada 12. Right, so klik okay.
Kemudian kita pergi pada load cases, load cases detail. So dead load ini adalah dead load, kita assign dia sebagai dead load, ini sebagai live load di plus-plus, L++, klik OK. So ini kita akan ambil add from analysis, so kita akan ambil yang paling besar, klik OK. Okay, lepas tu kita akan design. Ini adalah beam pada 4.2, iaitu roof beam . So kita akan design, kalau fill akan beritahu fill. Okay, fill pada ni, ada dua beam ni fill . Itu 4.14 dan juga 4.15. So macam nak buat modify, kita akan design. Design sediakan okey, yang ni grade 25. Okey. Okey, jadi sebelum tu kita kena select dulu dekat sini . Dekat kita kena select beam mana yang kita nak design tu. Contoh ini beam ni, kita select yang ni. Kemudian kita pergi modify. Okey, kita modify. Okey, design tak boleh. Okey, group. Okey, yang ni. Okay, unlock lagi sekali. Yes. So yang ini dia tak lepas tadi . So apa pula kita boleh buat? So kita kena design lagi sekali. Okay, fill group pada G8. Okay, highlight kat sini. Then modify design. Okay, jadi dia akan B14, 15. Okay, so kita akan tukar ni kepada 700 . Ini kecil sebab ada slab kat situ. Jadi kita tukarkan 2 kali 700. So grade primo 460. So kita redesign. Okay, accept. So dah lepas. Okay, G8 dah lepas. Okay, so okay lah. So kita boleh tengok dia punya text schedule. Okay. Okay, ni adalah text schedule untuk beam 4.2 ataupun roof beam lah. So kita boleh save ini. Jadi sebelum tu kita save ini dulu. Save. So ini adalah apa nama, tab schedule tab schedule untuk roof beam RB. Save. So kita boleh tengok juga dia punya elevation section. Tengok semua cross section, cross beam. Okay. So okay, dia ada yang ni. Okay, so kita boleh save. Ini adalah elevation beam elevation roof beam RB. Save. So kita boleh tengok lah bill of quantity, BBS, kita boleh generate BBS, all generate.
So okay, kita boleh save yang ni. Kita boleh save. Save. Okay, BBS untuk RB. Save. Okay, selesai untuk kita design beam. So sekarang ni kita akan design tiang pula. Okay, file, new, column new. Okay, ini kita tulis balik lah. Okay, kemudian make sure kita pilih design code yang betul, iaitu BS8110. So kita klik dekat column wall, create new project. So ini kita klik cancel. Yes. Akan transfer daripada apa, step pro ke step RCDC. Okay. Okey, jadi itu sekarang ni kita dah pergi kepada tiang, beam dah siap. So kita akan design tiang pula. Okey, ni kedudukan tiang nampak yang kita rotate tadi dia masih itu lagi. So make sure kita save dulu yang ni. So kita boleh tengok tiang, kedudukan tiang ni, ini vertical, yang ni horizontal. Okay, sebab kita dah rotate tadi. Okey. Jadi kita akan pergi kepada setting. Okey, design setting. Okey ni okey. So kita akan pergi kepada tengok dia punya reinforcement setting. So untuk ni kita 12 dah betul. Sure betul. So okey. So kita pergi kepada tanpa masa, kita pergi kepada basic lah, basic load cases. So yang ni kita sign dia sebagai dead load, yang ni adalah live load, D++, L++. Okey. So ini kita akan ambil add from analysis. Okey. Nanti ambil yang paling besar. Okey. Okey. Dah okey, kita akan pergi ke design, auto design. So kita akan design tiang size 0.2 kali dengan 0.4. Okey, ataupun 200 kali 400 tiang ini. So mana okey, tiang okey, tidak ada yang gagal. So kita boleh tengok dia punya result. So boleh tengok dia punya tab schedule untuk tiang, ya. Yeah. So ini adalah tab schedule untuk tiang. So kita boleh save. So kita pergi dekat column. So ini adalah tab schedule. Tab schedule. Column column tab schedule. Okay, save. So kita boleh pergi dekat detail drawing. So semua sekali, klik ok. Ini semua dalam AutoCAD. So kita kena save dalam AutoCAD dan kita akan buat editing. So kita akan masuk dalam title block lah. Ok, ini adalah dia punya apa nama, detail untuk tiang detail untuk tiang. Ok, so kita boleh save yang ni. Ok, column detail. Column detail. Save. So pergi dekat okay, elevation. Okay, kita kena ambil semua. Okay, okay. Okay, yang ni daripada stump hingga ke roof yang ni. Ada stump hingga ke roof 4.2 1.2 4.2 ini kosong. So we save. Ini adalah apa nama, column elevation, column save, column elevation. Apa lagi, so kita boleh tengok lah dia punya project setting, design summary, design calculation. Dia save lah tu dalam tu. Kita pergi kepada
generate BBS, generate BBS. Okay, kita boleh ambil semua dan klik generate. Okay, jadi dia bergantung kepada komputer lah. Kalau komputer kita ni power super komputer, so dia akan laju sikit lah untuk apa loading untuk design tu lah. So ini dia punya BBS lah, kolom BBS. So kita boleh save yang ni juga. Okay, save kolom BBS. Okay, kolom BBS, BBS. So okay, save. Okay, selesai untuk design kolom. So kita akan pergi kepada design slab. Okay, file new. Yes. So sekarang kita akan pergi kepada design slab. Design slab. So make sure kita tukar ini betul BS8110. So kita pergi kepada slab. Okay, slab pada 1.2 dahulu. Kemudian mungkin kita boleh klik dulu, tak boleh eh. So klik 1.2, create new project. So yang ni cancel. Yes. Okay, dia akan transfer lah data daripada state pro ke state RCDC ya. Okay. Alright. Okay, slab. Kemudian lepas slab kita akan design footing ya. Kita akan design footing dan habislah. Okey, tinggal satu lagi. Okay, slab. Okey, ini slab lah. Okey. Okey, jadi slab ni kita kena masukkan balik dia punya input slot dan juga live load. Okey, jadi tadi kita masukkan kat sini input slot tadi negative 7 eh, 7. Yang ini 5 eh. 5. So boleh copy. So kita pun masukkan Ctrl V. Okay, thickness dia tadi 120. Okay, copy Ctrl V. Copy Ctrl V. Okay, ni dia punya kalau kita nak drop. Contohnya yang ni kita nak drop eh. 3 ni kita nak drop. Okey, jadi kita buat top ni kita buat negatif 50. Ini pun nak drop eh. Negatif 50. Slab tu kita nak drop. Negatif 50. Okey. Drop. Okey, kita dah masukkan dia punya input load, live load, yang tebal dan juga yang mana slab yang kita nak drop. So okey. Okey, kemudian kita akan pergi kepada setting ya, design parameter. So, setting, okey, saya rasa kita tak salah. Cuma yang ni, slab ni kita nak ambil grade 25 lah. 25, yang ni 4, 60. Klik okey. Klik okey, so untuk yang ni dia tak banyak. So set all panel as a non-continuous. So kita panel ni kita buat continuous lah eh. So design, auto design. Yes. Kita akan design slab tu. Okay, kalau gagal kita boleh tebalkan dia punya slab tu dan kita akan redesign balik lah. Okay. Okay, kita akan design slab. Sekarang ni. Okay. So ini baru slab pada aras ground floor. So lepas semua eh. Ni semua lepas. Okay, tidak ada yang fail saya rasa. Ada yang fail ke? Oh, ada yang fail kat sini. Okay, sebab dia tidak ada. Tidak ada dekat top ni tidak ada. Tidak ada size. Sen lulus ni kalau gagal dia akan ada merah. So dah lulus ini okey lah. Ok,
Okey, kalau tak, kalau kita ni, kita akan ubah kepada, sebab ini slab ni besar, so kita akan ubah kepada tebal dia. Kita akan ubah kepada tebal dia 150. So klik yang ni. So kita akan modify design S3 ni. Make sure ini adalah S3. Ini adalah S3, design slab S3. So kita tukar dia punya ni 150 tebalnya. Okey, so kita akan redesign. Kita redesign balik. Dan kita boleh accept. So okeylah. Okey, tadi pun dah lulus sebenarnya, cuma kita untuk keselamatan sebab dia besar ni, kita buat 150 tebalnya. Okey, dah okey. So kita akan pergi kepada report task schedule. Yes, bismillah. Okey, jadi ini adalah ni. So kita save ni dulu. Kemudian kita save ke dalam slab output. So yang ini adalah slab task schedule. Task schedule save. Kemudian kita boleh tengok juga dia punya apa nama, arrangement plan. Arrangement plan, klik ni. Okay, arrangement plan ini yang untuk arrangement plan lah. Okay, kita boleh save arrangement plan. Okay, ataupun kita boleh tengok, kita nak tengok dia punya in plan detail. In plan detail, ini arrangement pun boleh save jugalah, macam tadi lah. So ini dia punya detail. Top, ini yang top. Susunan reinforcement tu, ini adalah bottom. Okay, so kita boleh save lah. Ini top, save slab apa nama, reinforce detail, detail slab pada top. Okay, save. Bottom pula, save slab ni bottom. Bottom save. Okay, kemudian kita nak tengok dia punya cross section report. Kita nak tengok section slab section. So kita akan potong di sini. Kita potong sini dan juga sini. So kita slab section. So kita akan potong slab S4, S6, 7, 8 dan juga S5. So kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So kita masukkan 5 slab. So yang ni slab S4. Okay, S4, S6. Inilah S4 ni, S4, S6, S7, S8 ni, S5. So akan okay, ini S7, S8 dan juga S5. So perhatikan betul ini pada cross section A katakan. So okey, pada ni kita buat yang ni B1. Okey, mak dia B1. So yang ni size beam 200 kali untuk yang ni 600 lah. Untuk slab 4 ni sendiri 600. Yang 700 yang dekat sini So okey. So ini N dekat sini N. So dekat sini kita akan buat continuous. So ini B2, ni B3, B4, B5, B6. Okey. Kemudian kita masukkan N200 untuk beam lah, 200. Ini kita masukkan 200 juga. Okey, kemudian pada slab yang ini pun 200-200 jugalah. Kita right click, kita copy lah, control C, control V, copy. So ini continue, continue, ini pun continue. Yang hujung ni end lah. Okey, jadi yang 700 ni pada S8 ni dia 700 lebih.
100. Okey. Dah okey, draw. Okay, draw. So kita akan dapat tengok cross section. Sebab ni drop dari 50. Ni kita potong belah sini. Okey. Ni cross section lah. Okey. So okey, kita boleh save ini. Ini adalah slab. Cut section A. Okay, save. So kita nak potong pada ni pula, iaitu ini slab apa, S2 S5 eh. So report slab section, kita ambil 2, itu S2 dan juga S5. Okay, ini cut section B eh. B, so yang ini kita masukkan B1. Okey, ini 200. Okey, 200. Ini semuanya 600 lah. Okey, bawah kan. Yang ini B1, B2, B2. Ini B 3, yang ini 200, ini 600. 200, ini 600. Okey, add apa? Okay, happens existing. So kita akan masuk kat sini. So dia akan add kat sini lah. So ini yang sebelah sini eh. Alright. So ini adalah kat section BB. Ini adalah AA. So okay. So boleh save ini. Kita save ini lah eh. So yang tadi kita ini klik A dan juga B lah. A and B. B. Save. So, okay. Settle yang tu. Okay, kita boleh pergi dekat BBS. Generate BBS untuk slab. Generate. Okay, BBS dia lambat sikit. Okay. Okay, ni untuk BBS lah. Okay, kita boleh save dalam PDF. Okay. Okay, jadi slab ni ada dua tadi. So kita kena kita design lagi sekali untuk slab pada roof. Pada roof ada slab juga sedikit. So kita pergi kat sana juga nanti. Kita design sikit sebelum kita pergi pada footing. Kita akan design slab pada roof floor. Pada roof floor. Okay. Dia punya slab BBS. Ini drop lah yang tiga tu. So save. Okay, slab BBS. BBS. Okay, save. Okay, jadi kita pergi pada slab roof floor. Satu lagi, file, new. Jadi kita akan design slab pada roof floor, iaitu untuk kita letak tangki air. So make sure kita akan design code ni kita guna British standard. Okay, so pergi dekat slab, klik dekat 4.2, create new project eh. So ini kita klik cancel. Yes. Okay. So dia akan transfer data daripada Step Pro ke Step RCDC. Okay. Okay. Jadi so ini slab yang dekat atas. Ok,
Okay, jadi slab kat atas ada dua saja slab. Jadi tak semua slab kita akan ini tak semua slab kita akan pakai, yang mana kita slab 1, S2 dan juga S5 saja. Jadi kat sini kita masukkan dulu load semua sekali. Kita kena masukkan semua sekali load tu copy. Okay, so thickness dia adalah 120. Okay, copy. V. So, okay, jadi sekarang ni yang kita nak adalah pada slab S2 dan juga S5. Yang lain kita kena is cut out. So yang ni true. So dia akan jadi tak adalah yang ni. S2 kita nak, yang ni kita tak nak, true. Ini pun kita tak nak, kita buat true. Ini kita nak, yang ni kita tak nak, so kita buat true. So jadi dia akan design dua ni saja. So kita klik dekat setting design parameter. So kita ambil grade 25, besi 460. So okay, klik okay. So design, auto design, yes. So dia akan design dua slab saja, iaitu S2 dan juga S5. Okay, S5. Okay, jadi kita akan tengok dia punya result dia, report. Okay, kita boleh tengok dia punya text schedule untuk slab ini. Yes. So ini text schedule, so kita boleh save. Tapi kita save dulu. Save text schedule untuk slab. Okay, ini slab text schedule untuk RB. Okay, RB. So kita nak tengok apa lagi? Kita nak tengok dia punya in plan detail. In plan detail, so kita boleh save. Kita boleh save. Okay, yang ini adalah untuk bottom bottom detail bottom detail RB save. Okay. Top reinforcement top reinforcement save top pada top tulis kat sini RB untuk kita bezakan. Okey, so kita nak buat dia punya cross section untuk ini. So pergi dekat slab section. So ini kita ambil dua iaitu S2 dan juga S5 lah. So yang ni cross section ABC lah, C. Ini B1. So beam dia saiznya 500 yang atas tu, 2 kali 500. Ini B2. Ini B3. Ini samalah 200 kali 500. Saiz beam. Saiz beam. Ok, kita boleh copy. Ctrl C, Ctrl V. So ok, cuma yang ni and continuous and lah. Okay, itu sebelum draw. Sebelum draw kita akan dapat tengok cross section untuk slab inilah. So kita boleh save cross section. Cross section C lah. Cross section C. C untuk RB slab save. So settle untuk slab pada roof floor. So kita akan pergi kepada design foundation. Okay. Last kali, so pergi file, new. Okay, macam biasa, so yang ni kita akan ambil BS810. So kita ambil footing. Okay, footing dan juga pipe cap ni bergantung kepada tanah lah, sama ada kita nak pakai tip ataupun selo. Okay, kalau tanah itu kekuatannya melebihi 100 kN/m², so kita boleh buat footing. So katakan tanah tu okey, jadi kita akan buat asas cetek iaitu footing. So klik footing, create new project. So ini cancel. Yes. Okey. Ini dia punya layout untuk tiang
Dah betul tiang. So save dulu yang ni. Okay, dah save. So, kita dah setting, general setting. Okay, general setting. Okay, pedestrian kita ambil grade 30. So ini 460 tanah medium lah. Kalau soft ni biasanya untuk apa nama pie cap lah, deep foundation. So yang lain okey semua. Soil bearing capacity 18 meter per meter square per meter cube. Klik okey. So, setting okey, yang lain saya rasa okey. Kita pergi pada load basic load cases. So yang ni kita ambil dead load, yang ni kita ambil live load eh. D++, L++, klik OK. So, OK. Jadi, ini kita ambil add from analysis. So, kita ambil yang paling tinggi. So, sizing pun kita akan ambil add from analysis. Okay, untuk sizing, kita ambil yang besar lah juga lah. OK, sizing. OK. Klik OK. So, dah klik OK. So, kita akan design. So sekarang kita ada design footing. Okay, ini kita punya layout untuk footing kita. So kita boleh save dekat footing. Okay, footing output. So ini adalah footing output, footing layout eh. Footing layout. Okay, so kita nak tengok result dia. Report, kita ambil text apa nama, detail. Okay, drawing detail. Okay, untuk foundation. Drawing detail foundation. So inilah. Okay, tengok drawing detail untuk foundation. Alright. So boleh save. So ini footing detail eh. Footing detail eh. Footing detail. So okay, kita boleh tengok dia punya footing detail dah. Text schedule kita boleh save lah kalau kita nak. Okay, so boleh tengok BBS. Generate BBS, ambil semua sekali, klik generate. Dia lambat sikit sebab ada banyak footing tak ada banyak, jadi dia generate pun lambat juga eh. Ok, jadi kita tadi kita dah save banyak maklumat kita design daripada beam, daripada ground floor beam, kemudian kita design pada roof beam, kemudian kita design ground floor slab dan juga roof slab, dan kita design tiang. Jadi kita design tiang ini adalah untuk foundation BBS. So okay, jadi kita boleh save ini. Okay, footing BBS. Okay, BBS. So save. Jadi selesailah untuk kita punya design lah. Okay, start daripada beam sehinggalah footing. Okay, jadi kita boleh buka kita punya ni kat dalam file yang kita save ni. Kita save dalam PDF. So jadi kita nak buka slab. Okay, slab. So kita ada slab cut section untuk A dan B. Buka ni.
So ini semua kita akan compile dalam tata blok dan kita akan produce detail plan. Okay, kita akan produce detail plan. So, okay, ini keadaan macam mana untuk kita design menggunakan Sketch Pro untuk reinforced concrete design. Okay, jadi daripada sini kita boleh masukkan ke dalam tata blok. So ini dia dah bagi dah dia punya skala dekat saya kat sini. Okey. Okey. Kita tengok ada skala tak. Okay. Ini untuk kat section lah, untuk slab. Alright. Jadi untuk hari ini setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.